وارض عنا واعف عنا واجرنا اجمعين. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے تبلیغ میں بانج بن کے مت مرنا. حضرین yang mulia, مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ سری mengatakan dalam tabligh, janganlah kita hanya yang buat amal agama sehingga kita akan mati tidak ada penerus kita. Banj us aurat ko kehte jise bachcha na hota ho. Seperti mana wanita yang mandul yang dia tidak punya anak. Aur tabligh mein banj us kaam karne walon ko kehte hain jo zindagi mein khud phirta raha apni biwi bachchon ko deen par nahi lagaya. Maka satu orang dikatakan mandul dalam usaha agama yang mana dia dalam kehidupannya sibuk berangkat ke sana kemari untuk buat usaha agama, tetapi anak dan istrinya tidak menjadi penerusnya dalam usaha agama. فرمائے جس دن اس کا انتقال ہوگا گھر سے ایک جنازہ نہیں دو جنازہ نکلے گا, اس کا بھی جنازہ نکلے گا اور تبلیغ کا بھی جنازہ نکلے گا. Dikatakan ketika dia meninggal dunia bukan satu jenazah yang keluar dari rumahnya tetapi dua jenazah, yang pertama jenazahnya, yang kedua jenazah tabligh keluar dari rumah. Ye puri duniya mein phirta raha apne ghar walon ko nahi lagaya, ab iske sath sath tabligh bhi ghar se ja rahi hai, ab ghar mein tabligh karne wala koi nahi. Laki-laki ini bergerak, selalu bergerak ke seluruh dunia, tetapi dia tidak ajarkan agama dan usaha agama kepada istrinya. Ketika dia meninggal dunia, maka bersama dia tabligh akan keluar dari rumahnya. Kyun bhai banj bankar to nahi marna hai? Kita tidak mau mati dalam keadaan mandul. اپنے گھر والوں کو دعوت میں لے کر چلنا ہے. Kita akan bawa istri-istri kita dalam usaha dakwah. ضمن